Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan kegiatan pembubaran warga yang masih melakukan aktivitas kumpul-kumpul di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko. Kepedulian Kapolres untuk memutuskan penyebaran virus corona perlu penanganan yang serius dan terukur. Dalam melakukan langkah-langkah tersebut, Kapolres melakukan dengan cara yang humanis untuk mengedukasi masyarakat. Bagi masyarakat yang masih membandel, polisi melakukan tindakan tegas. Sebanyak 10 orang dibawa ke Polres untuk diproses sesuai hukum. Kegiatan ini kita terus lakukan ya, untuk memberikan himbauan, ya, kegiatan sosialisasi, kemudian melakukan pembubaran ya, beberapa warga yang masih berkerumun. Bahkan tadi kita sempat ya, membawa ya, 10 orang warga masyarakat yang memang sudah kita berikan himbauan namun tetap berkerumun. Dan ini juga akan kita lakukan pendataan, pemeriksaan, dan ini juga kita akan proses lebih lanjut. Tentunya kegiatan ini ya dikandung maksud supaya bisa memberikan percepatan ya, kesadaran kepada warga masyarakat ya, akan peduli ya terhadap kesehatan, baik itu kesehatan diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar kita. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.